Siapa cakap kat Johor ni tak ada homestay yang steady-steady bang? Ni, saya dari Johor team Johor Management sebagai Airbnb host ingin introduce lah, homestay yang paling top selling dekat shopping mall Big Valley. Yang unit ni mempunyai 2 bilik. Selain tu, yang keistimewaan bilik ni adalah mempunyai kerusi urutnya sendiri ya. Selain tu ada juga kita memakai water filter Kowair. So hi. So melalui video ni saya akan introduce lah environment yang ada kat dalam dalam unit ni, dari masuk pintu hinggalah ke bilik-bilik, bilik mandi ke, sudut-sudut dan tempat-tempat yang ada keistimewaannya sendiri lah. Kenapa homestay ni perlu menjadi pilihan anda lah. Nanti saya tunjukkan. So bila dah masuk dalam homestay ni, ni lah first view dia. First view, kita masuk. Yang ni memang tempat basuh tangan lah. Basin, pinggan mangkuk, gelas ada. Selain tu kita ada ni water filter Kowair pada akak-akak abang-abang lah. Selalu je beli mineral water kat bawah kan, kan berat nak bawa. Ambil je lah minuman kat sini. Ada air panas, air sejuk. Air sejuk ni sama dengan air sejuk yang dekat peti ais. Kat tepi ni ada juga microwave, peti ais with chiller. Lepas tu kita ada pakai induction cooker lah untuk keselamatan anda. Kita pakai induction cooker, ada kuali, ni environment kat dalam lah, ni chiller lah, so jom kita layan kat ruang tamu. Dah masuk, ni dia. Ada satu gambar, selain tu ada juga lampu ni, menjadikan keunikan dekat bilik ni. So kita masuk, view kat ruang tamu ni. Ni dia, ada kerusi urut untuk abang-abang, kakak-kakak yang selalu je komplain penat lah, dah shopping penat lah, nak rehat kejap, sampai kita pergi shopping mall kan, nampak je kerusi urut, tapi bila kau bayar RM10 baru berapa minit. Kat sini akak abang nak pakai berapa lama pun boleh. Pakai sampai sepuas-puas hatinya. Ni environment kat dalam lah. So kita masuk ke depan lagi. Selain tu ni TV 50 inch besar. Kat sini ada sofa. Dapat duduk 3 orang. Ni dapat 2. Selain tu kerusi urut lah. So maksimum untuk homestay ni adalah 2 hingga 4 orang ya. Ni environment dari sudut ruang tamu. Dari sudut ruang tamu. Then view kat tingkap pula macam mana lah. Kita tengok lagi. So view kat bilik ruang tamu, sini kita jelas lah, jelas nampak. Depan tu adalah Mid Valley Shopping Mall lah. Shopping Mall yang terbesar kat Johor Bahru. Lepas tu jom kita pergi tengok bilik ya. Bilik pula, macam mana pula bilik lah. Jom. So kat bilik ni adalah bathroom yang kita sharing punya lah. Bathroom kat dalam, suam besar. Ala-ala hotel lah. Lepas tu kita pergi, master room kita.
master room kita. Ni master room kita macam ni lah. Canggih. Ni dia. Master room kita. Master room kita. Lepas tu dengan ada tandas dengan bathroom dia sendiri jugalah kat master room ni. Ni lah suasana kat dalam ni. Lawa kan. Lepas tu kita pergi tengok bilik kedua. Bilik kedua. Bilik kedua macam mana? Inilah bilik kedua kita. Sama juga. Bilik kedua kita sama juga. Ni semua kita pakai king size bed lah. So sini dapat 2 orang, kat sana dapat 2 orang juga. Inilah view kat bilik kedua ni kita. So ni view master room kita tadi. So kita keluar sini. Tengok view kat depan tu memang padu lah dengan view Mid Valley kat depan. Ni adalah tempat kitchen lah. Kitchen dengan water filter kita. Kitchen ni kerana future. Selain tu yang pada nak cuci baju ke apa ke, so mesin basuh kita terletak kat belakang lah. Ni kat belakang. Kat belakang ni ada mesin basuh. Selain tu kalau nak pengering kita ada juga kat sini. Ni ada kat sini jugalah. Anything complete. So ni dari sudut bila dah keluar dari sini. Ni ada view kat depan ni lah. Kepada kaki-kaki shopping, memanglah tempat ni menjadi pilihan anda. Jangan terlepas tau. Sebab tempat ni juga, bilik ni adalah salah satu top selling dekat antara homestay yang kita ada kat Mid Valley ni. So bulan yang lepas memang full house lah. Pada siapa yang tak sempat nak booking, cepat-cepat nanti saya akan letak description dengan website link Agoda dan juga Airbnb link kat bawah. So kepada anda yang berminat, boleh je layari website kat bawah dan location dengan maklumat dengan keterangan yang lebih lanjut ada kat bawah, kat dalam website link yang ke dalam tu. So benda ni dah beroperasi 4 bulan lah. So far feedback memang terbaik lah daripada anda. So pada environment kat sini, semua facility seperti gym ke, swimming pool ke, ada tempat kanak-kanak main ke, semua boleh enjoy lah kat sini. Dah boleh enjoy dengan semua kemudahan yang kat sini, termasuk dengan kerusi urut yang ada kat dalam bilik unit ni lah. So apa lagi, cepatlah booking. Selain tu anda juga boleh follow lah dekat FB page saya, Johor No.1. Nanti saya akan letak description kat bawah tu. Dan juga TikTok saya, mkai-oe. Segala dengan semua homestay yang kita ada, saya akan post kat sana lah. So akak-akak yang berminat cari studio ke, bilik dua bilik ke, tiga bilik ke, lander ke apa ke, kat area Austin ke, Medini ke, atau JB Town, semua ada kat dalam tu. Just click in, tengok ada banyak video kat dalam tu. So far kita Yuha Management mempunyai lebih 300 unit lah kat area Johor, terbahagi pada Austin yang lebih mendapat sambutan ramai lah, yang JB Town, dan juga seterusnya adalah dekat Medini yang terletak dekat Legoland. Jangan lupa subscribe, follow dan share dengan member lain. So kat sini saya Kai, ingin berterima kasih lah kerana sudi menonton video saya. So berharap kita akan berjumpa
ke episode yang akan datang. So, bye-bye.